Apakah hukum kita bela binatang seperti lembu dan kita biarkan lepas? Adakah tuan kebun kena pagar tanaman untuk elok lembu kita masuk makan? Baik. Apakah hukum bela lembu patut lepas? Jawabnya, hukum bela lembu ni harus. Siapa-siapa pun boleh bela. Dia ada piti nak beli lembu, nak bela, bela lah. Nak bela ayam boleh. Jadi bela ternakan ini boleh. Sejak dari zaman Nabi-Nabi dulu lagi, boleh bela binatang. Soalan kuliah seterusnya, apakah hukum bila kita bela lembu, kita lepas? Hukumnya harus juga. Mana orang bela lembu tak wajib kurung, orang bela kambing tak wajib kurung, kalau bela ayam tak wajib kurung. Yang ketiga pula, bila kita lepas, dia makan harta benda orang, wajib kurung. Situ baru wajib kurung. Bukan bila bela je, wajib kurung. Bila wajib kurung, kalau lepas, dia akan makan, merosokkan harta benda orang. Maka barulah jadi wajib kurung. Datang perintah wajib itu selepas mana lembu kita ini makan hak orang, atau pada adatnya kalau lepas memang makan. Perangai dia lagu tu. Contoh kalau lepas tak makan, cuma dia tidur tengah jalan, orang lalu tu pun bangun tersikan nak boleh sakok atau langgar dia, maka wajib kena kurung. Dia gitu. Kemudian bila ada orang buat kebun, wajib tak dia buat pagar? Tak wajib. Kemudian bila dia nak buat pagar, ada lembu mari makan, maka yang lebih baik dia buat pagar, bukan wajib buat pagar. Sebab benda ni tidak mendaratkan orang lain. Adapun lembu kalau tak pagar, mendarat. Jadi bila orang curi masuk jalan, kata orang lembu kata, siapa suruh tak pagar? Dia kata lagu tu. Jadi kalau kena takat curi, curi kata, siapa suruh tak kunci rumah? Jadi menang racuri pasal ada kunci. Tak, salah racuri juga. Jadi kalau lah memutaratkan, kena kurung dalam kandang. Kalau tak mau kurung, buah tuang dia dalam kandang. Dan kalau makan, makan hukumnya kalau tuang dia minta ganti, wajib kena ganti. Contohnya dia makan pohon orang habis 50 riyal harga, tak rugi. Maka tuang lembu wajib kena ganti 50 riyal. Kalau tidak ganti, jadi hutang. Tak bayar juga, mati tuan lembu tu, maka tak boleh bagi saka. Kena bayar dulu hutang hak tuan kebun itu 50 riyal. Sebab sebelum nak sah bagi saka, kena bayar hutang Allah, yang kedua hutang manusia. Termasuk hutang manusia, lembu dia hari ini, hari itu, makan kebun orang harga 50 riyal rugi. Itu dia kait asal lembu, siapa nak sah bagi saka. Soalan seterusnya,